Hari ini kita akan belajar satu ilmu yang sangat penting. Mari kita belajar sama-sama dalam Bila Tadi. Mantap. Mari kawan kita sama-sama mengaji kitab Al-Quran kalamullah maha suci. Rajin-rajin kita saling memperbaiki agar membacanya Allah akan meredohi. Bila Tadi, Bila Tadi, ilmu Al-Quran wajib dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar adik-adik semua sihat? Sihat. Comel-comel belaka pada hari ini. Sudah sedia semua untuk mempelajari bijak tajwid pada hari ini? Dah. Okey. Kalau sudah bersedia, insyaAllah kita akan belajar tajwid dengan cara santai, kan, rehat, tidak tertekan bersama Ustaz Zamri pada hari ini. Cuba lihat di hadapan ini. Pengertian dan hukum tajwid. Kita nak tengok apakah sebenarnya maksud tajwid. Apa maksud tajwid? Kalau adik-adik tengok dekat skrin yang terpapar ke hadapan ni, sama-sama baca. Tajwid dari segi bahasa apa dia? Memperelokkan. Lagi sekali. Memperelokkan. Perelokkan. Maknanya kita nak belajar tajwid ni supaya bacaan kita bertambah mantap, bagus, hebat, cantik, menarik, tertarik. Kau memang ada bom. Dari segi istilah, cuba dengar Ustaz baca, cara membaca Al-Quran mengikut hukum. Menjemput huruf mengikut ketentuan asal makhraj. Begitu juga, serta ketentuan baru mendatang seperti tafkhim, tarqiq dan sebagainya. Tebal, nipis, panjang, pendek, semua ada dalam ilmu tajwid. Supaya bacaan tajwid kita ini sebiji adik-adik. Macam diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril dekat Gua Hira dulu. Ya, Amin. Ya, silakan. Ustaz, apa hukum belajar ilmu tajwid ni? Hukumnya? Nak tahu adik-adik apa hukumnya? Hukum mempelajarinya fardu kifayah. Ada setengah orang belajar, kita tak fayah. Itu fardu kifayah lah tu maksudnya. Tetapi, untuk membaca dengan bertajwid betul, menjadi fardu ain. Apa dia? Fardu ain. Apa maksud fardu ain? Mesti wajib semua kena baca bertajwid. Tapi kalau belajar apakah dia ni maksudnya mad wajib, mad jaiz, idghamah al-ghunnah dan sebagainya, nama-nama istilah itu semua adalah fardu kifayah. Tapi kalau ada orang tanya, macam mana Ustaz? Kalau kita tak belajar, kita tahu ini hukum-hukum ni, macam mana nak belajar dengan betul? Maknanya kena belajar juga. Tapi yang paling penting, bacanya mesti betul bertajwid. Jelas hukum dia? Jelas. Cuba tengok dekat skrin ke hadapan ni. Dia tulis, mempelajarinya sama-sama baca. Mempelajarinya fardu kifayah. Mengamalkannya fardu ain. Simple je kan? Mempelajarinya fardu kifayah. Mengamalkannya fardu ain. Jelas, adik-adik? Jelas. Fadilah jelas? Jelas. Amin? Jelas. Nabil? Jelas. Bagus. Kita teruskan. Kepada seterusnya. Sebelum tu nampak macam adik Fadilah macam nak tanya sesuatu. Silakan. Ustaz. Ya, saya. Kenapa kita perlu membaca A'udzubillah dan Bismillah sebelum membaca Al-Quran? Nak tahu? Nak tahu semua? Ya. Senang je. Sebelum tu, dia ikut dulu Ustaz baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Semua? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maksud dia, aku memohon perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Maknanya kita minta pertolongan, minta perlindungan daripada Allah supaya syaitan jangan kacau kita ketika mana nak baca Al-Quran. Hukum dia adik-adik, sunat muakkad membacanya sebelum baca Quran. Maknanya sunat digalakkan sangat. Allah tersebut, wa idza quri'al Quran fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu start nak baca Quran, bacalah auzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Cuma kita baca, apakah hukum dia membaca auzubillah? Sunat membacanya sebelum membaca Al-Quran, sama ada awal atau pertengahan surah.
Start aja baca, tak kira lah awal ke tengah ke hujung. Kalau baru mula nak baca, baca auzubillah. Kemudian barulah disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hukumnya juga bacaannya adalah sunat. Apa dia? Sunat membacanya, kalau kita tengok kat skrin sama-sama penonton di rumah, pada awal permulaan setiap surah kecuali surah At-Taubah. Dilarang membacanya pada awal surah tersebut kerana ia diturunkan kemurkaan Allah. Maknanya setiap awal surah, macam Fatihah awal surah ada bismillah, Qul a'udzu birabbin nas ada bismillah, Qul a'udzu bil falaq awalnya ada bismillah. Semua pada permulaan awal surah ada ataupun sunat membaca bismillah, kecuali satu surah aja. Disebut apa tadi, surah apa? At-Taubah. At-Taubah, sebab surah tu cerita tentang suasana perang. Suasana perang ni takkanlah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di perang mestilah takut kan? Maka awal surahnya tidak ada bismillah. Jelas adik Fadilah? Jelas. Maknanya baca auzubillah dengan bismillah sunat. Ya, pandai adik Fadilah. 10 markah ustaz berikan. Ya. Okey. Kita akan bersambung lagi selepas ini, insya-Allah dalam pelajaran tajwid, bijak tajwid dan seterusnya. Jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini. Ya adik-adik, penonton di rumah, adik-adik di rumah, kita terus sambung pelajaran bijak tajwid kita dalam mengenali huruf-huruf hijaiyah. Apa dia? Huruf-huruf hijaiyah. Iaitu segala huruf yang berada kat dalam Al-Quran. Kita nak kenal dahulu. Ada berapa semuanya? Kalau tajwid disebut 28, tapi kalau semua huruf kita ada 30. Apa dia? Cuba tengok kat skrin yang terpapar ini. Tak baca kan? Alif, ikut. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Ha. Ha. Kho. Kho. Dal. Dal. Zal. Zal. Ro. Ro. Zai. Zai. Sin. Sin. Shin. Shin. Sod. Sod. Bod. Bod. Ta. Ta. Wa. Wa. Ain. Ain. Ghain. Ghain. Fa. Fa. Qaf. Qaf. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Waw. Waw. Ha. Ha. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Dan ya. Ya. Okey. Cuba kira semua. Satu, dua, mula. Satu, dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, dua puluh. Ya. Tetapi kat dalam tajwid, adik-adik, kita buang yang lam alif ni. Sebab lam alif ni hakikatnya adalah gabungan daripada lam dan alif. Satu dah buang, jadi 29. Kemudian buang lagi alif ni. Alif ni dia biasanya tidak berbaris. Dia hamzah aja ada. Alif ni dikenali biasanya dengan alif mad. Apa dia? Alif mad. Kita nak tengok pula kat manakah pula huruf-huruf hijaiyah ni keluar ataupun disebut makhraj. Apa dia? Makhraj. Makhraj ni tempat keluar huruf kat mana. Sebelum nak tahu makhraj tu, kita bahagikan dulu. Ada makhraj yang tebal ataupun tebal, dan ada makhraj yang nipis. Yang tebal ni bunyinya macam berat sikit adik. Iaitu huruf kho. Sebut kho. Kan mana ada orang sebut khe khe, dia kena sebut kho. Kan macam berat tu. Tebal ya. Tafkhim. Sod. Sod. Kan tebal tu. Bod. Bod. Siap mata ustaz bulat lagi. Bod. Nasib baik tak juling begini. Okey. Po. Po. Vo. Vo. Kan berat tu. Ghoin. Ghoin. Qaf. Qaf. Biasanya tafkhim ni nampak mulut ustaz dia agak sedikit ada pengaruh ke hadapan. Menunjukkan huruf tu adalah tebal. Ataupun dalam bahasa Arabnya tafkhim. Apa dia? Tafkhim. Bagus. Selebih daripada ini, bolehlah diartikan nipis ataupun tarkik seperti ba. Sebut ba. Yang lain tu biasa sebut ta, sa, jim, ha, dal, zal. Kan ringan sikit tu. Ra, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Nampak? Kan ringan je. Yang lain tu semua yang selain daripada yang banyak-banyak tadi-tadi, semua adalah tebal. Barulah kita nak tengok di manakah keluarnya huruf-huruf ini.
Pertama huruf-huruf yang kat kerongkong. Kat mana? Kerongkong. Dia ada tiga. Yang paling bawah sekali adalah Hamzah dan Ha. Apa dia? Hamzah dan Ha. Cara petua yang lain, kita nak keluarkan dia, kita tambahkan Hamzah ni dengan huruf Hamzah juga dan tandakan mati Hamzah yang kedua tu. Contoh, A. A. Sebut A. 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 Kat mana rasa bunyi keluar ni? A. 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 Kat bawah ni kan? Lepas tu satu lagi Ha. Ah. Ah. Sebut? A. 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 Dia kat mana? Bawah kan? Ha. Pangkal halqum, iaitu Hamzah dan Ha. Naik sikit kat tengah, Ain dan Ha. Cuba tambah Hamzah kat mula-mula, lepas tu matikan huruf Ain tu, A. Sebut? A. Kat mana tu keluarnya? A. A. Pegang kita punya halqum, akan terasa A. Bergerak-gerak, nasib baik tak keluar. Ha. A. A. Begitu juga, Ah. Iaitu huruf Ha. Macam kita pedas, Ah. Kat mana tu dia keluar? Kat tengah-tengah halqum ni. Ha, naik sikit lagi. Ghain dan Kha. Apa dia? Ghain dan dekat hujung halqum. Cuba tambahkan Hamzah. Agh. Agh. Sebut. Agh. Agh. Begitu juga dengan Kha. Agh. Agh. Dia dah naik sikit. Kalau adik-adik tengok gambar raja, tengok. Ha, ini kawasan tengkuk. Ghain dan Kha ni dah naik atas sikit. Kalau Ain dengan Ha, dia kat tengah-tengah. Kalau Hamzah dan Ha, dia paling bawah. Ha, seperti mana yang Ustaz terangkan tadi. Itu semua makhraj ataupun tempat keluar dia dekat mana tadi? Hal? Halqum. Ataupun kawasan kita orang Melayu sebut kat dekat tengkuk lah. Ha. Naik sikit lagi adalah di lidah. Apa dia? Lidah. Lidah. Pangkal lidah sekali datangnya huruf Qaf. Kita sebut Aqo. Sebut Aqo. Dia dekat lidah yang paling pangkal. Tengok gambar mula-mula ni. Tengok yang warna hitam ni. Yang warna hitam ni kat situlah bunyi Qaf. Ini lidah yang terangkat. Tu pangkal lidah. Lepas tu datang pula selepas Qaf, Kaf. Dia depan sikit. Ak. Sebut. Ak. Ya, hampir di pangkal lidah. Di atas sikit daripada Qaf. Barulah di tengah lidah kita sebut Jashi. Sebut. Jashi. Iaitu Jim, Shin dan Ya. Biar mudah ingat. Kita bunyikan Aj. Aj. Kat mana tu rasa? Kat tengah lidah tu. Aj. 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 Shin. Ash. Ash. Kat tengah tu. Begitu juga dengan Ya. Ai. Ai. Terasa tak kat tengah lidah tu macam kuat kan? Sebab di ataupun makhrajnya di tengah lidah. Seterusnya di hujung lidah ataupun dalam bahasa Arabnya disebut lisani. Apa dia? Lisani. Hujung atas dan kiri ataupun kanan rapat. Tengok gambar ni. Iaitu makhraj huruf bod. Sebut. Bod. Tambahkan Hamzah. Out. Out. Kuat sikit. Cuba adik Humairah sebut. Out. 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 Ah, bagus. Adik Nabil. Out. Out. Dia boleh kiri ataupun kanan. Adik-adik di rumah tengok. Kalau sebelah kiri dia mahir kembung sebelah kiri, kembung sebelah kiri. Out. Kalau dia mahir sebelah kanan, sebelah kanan. Out. Sebab dia di kiri dan kanan. Cuba sama-sama sebut. Out. Out. Itu bot. Nampak? Kalau kita tengok grafik ataupun di skrin. Dekat sepanjang lidah kiri ataupun kanan. Ini gigi kita yang kat tengah yang warna biru ni. Tarik ke kiri ataupun ke kanan. Barulah datangnya huruf lam. Hujung dan permukaan lam. Macam mana sebut al? Al. Al. Tengok lidah yang warna biru ni. Tu dia. Al. Al. Gigi dua kat atas ni dekat-dekat dah. Al. Itu sebab dia sebut hujung lidah. Angkatkan lidah tu. Al. Al. Pandai. Comel je adik-adik. Kemudian, datangnya huruf, apa? Hujung di bawah makhraj lam, ialah nun. Di mana nun? An. An. Sama juga lam, ro dan nun. Semuanya dekat hujung lidah. Ya? Begitu juga dengan ra dan nun dan lam. Maknanya kita nak mudah ingat kat ujung lidah tu laron. Sebut. Laron. Lam, ra dan nun. Di ujung lidah juga. Kita cuba tambahkan Hamzah. An. An. Al. Al. Ar. Ar. Semua kat ujung kan? Pandai dah adik. Kemudian kita tengok juga di ujung lidah. Ujung lidah ni banyak sangat makhrajnya. Seperti todat. Sebut. Todat. Kita tengok to, auto, auto, dal pula, ad, ad, ta pula, at,
Ah, semua di hujung lidah. Cuba tengok gambar dia. To di sini, tengok yang warna biru ni. Dan juga warna biru dengan ta. Ah, dekat hujung lidah ditarikkan ke atas. Auto ad at satu makhraj, satu kelompok. Kemudian hujung lidah dan hujung gigi atas bahagian hadapan. Mudah nak ingat, sazos sebut. Sazos. Ah, tu sama makhraj ni, sin, zai dan sod. Sazos. Sekali lagi. Sazos. Cuba bunyikan sin, tambahkan hamzah. Amin. As. Amin. As. Ah, kat mana hujung lidah kan rasa? As. Sekali lagi, amin. As. Bagus. Zai, cuba adik Anis. Az. Kuat sikit. Az. 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 Ah, pandai. Sod adik Fadilah. As. Lagi sekali. As. As. Semua dekat hujung lidah kan? Okey, begitu juga dengan hujung lidah dan hujung gigi atas bahagian hadapan. Tiga. Tha, zal dan dha. Tiga-tiga kalau adik perhatikan penonton di rumah, terkeluar lidah. Cuba. Az. Az. Ah, kena keluarkan lidah tu. Az. Az. Begitu juga dengan dha. Aum. Aum. Pandai adik-adik. Tiga ni pun hujung lidah dan keluarkan sikit lidah. Jangan panjang sangat, jangan. Az. Itu jadi cicak main adik-adik. Pendek sangat pun tak nak. Az. 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 Tak nak, dia kena az. Semua? Az. Zal pula. Az. Az. Dan vok. Aum. Aum. Keluar lidah ya. Ah, bagus. Ah, itu pun di hujung lidah. Okey adik-adik. Dan ada satu lagi makhraj. Second last. Iaitu di bibir. Adik-adik ingat fambu. Sebut. Fambu. Iaitu fa, mim, ba, waw. Fambu. Sebut. Fambu. Kita tambahkan hamzah. Af. Af. Ah, kan dua bibir kan? Af. Kan dua bibir. Mim. Bunyikan am. 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 Ah, kan kat dua bibi. Lagi ba. Ab. Ab. Dua bibi. Wow. Au. 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 Kena cubit. Ha, kan dua bibi kita. Au. Bergerak. Ah, ingat fambu adalah makhraj dia ataupun tempat keluar dia di dua bibi. Dan last kali adik-adik, iaitu huruf alif, waw dan ya. Dikenali huruf mad. Dia sebut. Dia di sepanjang rongga. Disebut dalam bahasa Arab al-jauf. Apa dia? Al-jauf. Bagus. Ah, dan yang terakhir sekali, haishumi. Sebut. Haishumi. Iaitu di mana? Pangkal hidung. Pangkal hidung. Iaitu huruf nun dan mim yang bersabdu ataupun yang dengung. Cuba tutup hidung. Sebut an. An. Sebut an. An. Ah, kan tersekat kan? Itu maknanya makhraj dia dekat hidung. Begitu juga dengan mim. Tambah am. Tutup hidung. Am. Am. Bunyi tak? Susah bunyikan. Dia tersekat. Menunjukkan makhrajnya di hidung adik-adik. Itu sebab kalau orang disesema, ha, suara dia tak berapa sangat, tengah banyak hingus, dia baca Quran, bila bunyi dengung dia tak berapa tepat. Sebab makhraj yang dengung, khususnya nun dan mim yang bersabdu, memang di hidung. Kita akan sambung selepas ini, belajar pula tentang sifat huruf. Kita bertemu lagi selepas ini. Ya adik-adik, kita sambung balik. Kalau sebelum ni kita telah mempelajari makhraj huruf ataupun tempat keluar huruf. Dia keluar kat hidung ke telinga ke mata ke kan. Tapi semuanya dekat yang telah kita belajar sebelum ini. Sambungan dan pelengkap kepada makhraj disebut sifat huruf. Apa dia? Sifat huruf. Macamlah kan Fadilah dengan Anis kan. Apa beza Fadilah dengan Anis? Sekali tengok, baju kuning sama. Tapi bila tengok-tengok balik, mata Anis besar sikit. Mata Fadilah lain sikit, kecil sikit. Ah, contoh, macam itulah juga dengan huruf-huruf kat dalam Al-Quran. Sifat ini pelengkap lagi, nak kenalkan betul-betul beza. Apa beza tha dengan tha? Dua-dua keluar lidah, tapi bezanya macam mana? Yang ini tebal ke, yang ini nipis ke? Ah, itu kepentingan belajar sifat huruf. Ah, sifat huruf ni ada 17 semuanya. Berapa? 17. Ah, 10 yang berlawanan. Ah, kita tengok dulu yang berlawanan. Yang pertama, jahar. Apa dia? Jahar. Jahar ni maksudnya nafas dia tertahan, tersekat. Lawan dia, nafas ataupun udara terlepas. Disebut dalam bahasa Arab, hams. Hams. Ah, adik-adik nak tahu huruf-huruf mana yang sebut tersekat, mana yang terlepas udara dia? Bukan terlepas udara kentut. Tapi udara ketika mana membaca Quran tu, boleh rujuk buku muka surat 76. Buka, dah buka dah semua?
Bagus. Huruf Hamas ini ataupun Hams, udara yang terlepas tadi, adik nak mudah ingat, adik sebut Fahathahu Syakhsun Sakat. Sebut Fahathahu Syakhsun Sakat. Itu dia huruf dia. Fahathahu, sebut Fahathahu Syakhsun Syakhsun Sakat. Sakat. Itu dia huruf dia, iaitu Fahathahu Fa, kemudian Ha, kemudian Sa, kemudian Sahu, Ha, Syakhsun, Shin, Ha, Sad, Sakat, Sin, Kaf dan Ta. Itu dia huruf-huruf dia. Hams, udara terlepas. Apa bukti terlepas? Macam biasa, tambahkan hamzah. Af, sebut. Kalau Ha, Ah. Kan terlepas udara tu. Tapi jangan buat kat kawan, Ah. Itu bau petai kan. Tapi nak menunjukkan udara terlepas. Sa, As. Kan terlepas kan? Lagi Shin, Ash. Terlepas. Kalau dia baca Ash, 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 itu udara tersekat. Lawan dia jahar. Dia kena sebut udara terlepas. Ash. Sebut Ash. Kalau Kho, bunyikan sama. Ah. Bagus. Kalau Sod, As. Kan udara terlepas sehinggalah habis huruf. Lawannya adalah huruf jahar. Selebih huruf daripada 28 huruf, tolak Fahathahu Syakhsun Sakat, itulah dia. Lebihnya adalah huruf jahar. Nak sebut banyak tu, tapi adik ingat je Fahathahu Syakhsun Sakat, maknanya huruf jahar selebihnya selain daripada Fahathahu Syakhsun Sakat. Jelas? Jelas. Sifat yang berlawanan yang kedua adalah Syiddah. Apa dia? Syiddah. Apa huruf-huruf dia? Ajid qit' bakat. Sebut Ajid qit' bakat. Itu huruf-huruf dia. Lawan kepada syiddah ni disebut rakhawah. Apa dia? Rakhawah. Kalau syiddah suara tertahan, maknanya rakhawah lawan kan je lah, iaitu suara tidak tertahan. Dia terlepas begitu. Kita balik kepada suara tertahan tadi, syiddah. Ajid qit' bakat, iaitu hamzah yang mula-mula. Macam mana bunyi dia tertahan? Bunyikan tambah hamzah. A, sebut A. A. Kalau jim? Aj. Kan tertahan. Aj. Mana ada orang sebut aj? Kalau dia sebut aj, itu jadi rakhawah. Maknanya dia tak bagi sifat huruf yang betul. Dia sebut jim, mesti ada bunyi tersekat. Aj. Bunyi aj. Kalau dal, sama-sama bunyi aj. Pandai. Qaf. Aq. Kan ada tertahan kan? Suara tertahan. To. Allah. Mana ada orang sebut Allah? Itu orang tak ada gigi. Itu sebab makhraj dan sifat sifat huruf dia disebut tak berapa betul. Itu juga dengan ba. Ab. Sebut Ab. Suara tertahan. Kaf. Ak. Ak. Ada tertahan kan? Begitu juga dengan ta. At. Sebut At. Ada at. Mana ada orang sebut ah. Ada. Itu orang cacat. Dan ini sebut ta. At. Lawan dia selebih 28 huruf, tolak je ajid qit bakat. Itulah adalah huruf-huruf yang ada pada rakhawah. Jelas adik? Jelas. Bagus, pandai. Penonton di rumah pun terhangguk-hangguk tu, pandai. Kita terus kepada sifat huruf yang berlawanan yang seterusnya, iaitu huruf ataupun namanya isti'la. Sebut isti'la. Isti'la ni huruf dia 7 je, iaitu isti'la ni lidah terangkat. Apa dia huruf-huruf dia? Nak tahu lidah terangkat, sebut khussa dawtin qidh. Sebut khussa dawtin qidh. Satu-satu dulu. Khussa khussa dawtin dawtin qidh. Ya, semua huruf ni bila sebut lidah terangkat, maknanya tebal. Contoh khussa, kha dengan sad. Akh. Akh. Kalau sad, as. As. Cuba bayangkan dan rasa-rasakan kat lidah kita. Agak-agak lidah tu terangkat ke tak terangkat? Cuba tengok sabot pula. Au. Au. Kan terangkat? Terasa kan dia terangkat? Ghain. Au. Au. Sto. Au. Bagus. Cuba adik Nabil sebut yang qaf pula. Qaf. Au. Kuat lagi sekali. Au. Kalau adik sebut ek, ek, ek. Lidah tu letak. Tapi kalau aku, lidah tu terangkat. Sekali lagi adik Nabil. Aku. Bagus. Dan adik Amin, qaf, alfa. Alfa. Alf. Dah keluar lidah, lepas tu tambah lagi tebal. Naikkan lidah tu ke atas. Sama-sama bunyi alf.
Bagus. Isti'la. Lawan kepada isti'la ni, lidah tak terangkat lah. Tadi lidah terangkat, ini lidah tak terangkat, iaitu selebih huruf-huruf hijaiyah selain huruf khussadagtin qiz. Banyak tu hurufnya, kalau nak sebut memang tak larat. Adik hafal je khussadagtin qiz, tahulah maknanya selebihnya huruf-huruf istifal. Boleh? Boleh kita teruskan? Kita pergi ke pula pada muka surat sebelah. 78. Ha, apa sifat huruf seterusnya? Itbaq. Sebut. Itbaq. Ya, apa pula huruf-huruf itbaq? Senang je adik-adik. Bukan setakat senang, kacang goreng bin kacang rebus. Iaitu ada empat. Di sebelah-sebelah je. Sobat, tova. Apa dia? Sobat, tova. Ha, ketika kita tambahkan hamzah, cara nak tahu sebutan sobat, tova ni, lidah kita akan menempel, melekat ke langit-langit kita tu. Kalau istiqlat dia baru terangkat sikit je, tapi ini menempel pula, melekat terus. Contoh, sod, os. Sebut. Os. Oh, kan tebal tu. Sod, bot, bot pula. Au. Au. Bagus. Sod, bot, to pula. Au, to. Au, to. Oh, kan? Dan huruf yang terakhir dalam huruf itbaq adalah vo. Cuba bunyikan au. Au. Kan terangkat lidah, keluarkan lidah. Au. Au. Empat huruf je. Lawan kepada itbaq pula adik-adik disebut dalam bahasa Arab infitah. Sebut infitah. Boleh agak tak apakah huruf dia? Boleh. Ha, apa dia Amin? Selain daripada huruf sod, do, to, zo. Ha, punya banyak tu. Tolak 4 huruf maknanya 28, tolak 4 huruf tadi. Selebih huruf itulah disebut infitah. Maknanya lidah tidak menempel ke langit-langit, diletak je ke bawah. Katalah kita ambil selain daripada sod, dot, tova, ambil contoh-contoh huruf ba. Ha, kan? Kita sebut ba macam mana? Ab, kan? Ab. Ada tak lidah kita? Ada tak? Tak ada kan? Maknanya ciri huruf ba, ta, sa, jim tu semuanya lidah dia tidak menempel ke atas lelangit mulut kita. Ha, tu sifat dia. Jelas tak ada, Dek? Jelas. Okey, kalau dah faham, kita pergi sifat berlawanan yang terakhir yang disebut izlaq. Apa dia? Izlaq. Izlaq ni maknanya sebutan kita lancar aje. Ha, apa dia huruf dia? Farra min lub. Sebut. Farra min lub. Iaitu farra, fa dengan ra. Farra min iaitu mim dan nun. Lub, lam dan ba. Ha, ada juga yang tulis izlaq ni bersentuhan tepi lidah dan atau tepi bibir. Dan sebutan dia biasanya lancar. Ya? Contoh ba, ab, sebut. Ab. Farro, farro. Kita ambil farro min lub, fa dulu. Af. Af. Lancar ya. Ro, ar. Ar. Farro min, mim. Am. Am. Nun. An. An. Farro min lub, lam. Al. Al. Bagus. Dan ba, ab. Sebaliknya lawan kepada izlaq disebut ismat. Sebut ismat. Ismat ni adalah lawan dia je lah tadi. Kalau kita buka rujuk buku ataupun buka buku muka surat 78, cuba sama-sama baca apa maksud ismat. Satu, dua, mula. Menahan sahaja atau mengawal agar lidah tidak terangkat ke atas. Jangan lidah tu terangkat ke atas ya. Contoh aj jim ya. Az, ag, selain daripada huruf farra min lub. Selain daripada huruf apa tadi? Farra min lub. Min lub, iaitu selain daripada huruf izlaq dinamakan ismat. Okey, maknanya senang je adik-adik. Kesimpulannya, sifat huruf yang berlawanan ni ada 5. Bila berlawan ada semua 10 kan. Adik tak payah hafal semua huruf-huruf tadi. Hafal yang ustaz bagi je tadi. Macam farra min lub untuk izlaq, lawan dia otomatik kita tahu. Begitu juga dengan isti'la, khussadagtin qif, terus kita tahu apakah huruf lawan dia istifal. Begitu juga dengan syiddah, ajid qitbakat, apal itu je. Selebihnya adalah huruf rakhawa. Begitu juga dengan hams, fahassahu syakhsun sakat, itu huruf dia, otomatik kita tahu lawan dia, iaitu hams, lawan dia apa tadi? Ingat? Jahar. Ha. Semua ada 10. Kan kita kata tadi, sifat huruf ada 17. Baru 10. Mana lagi 7? Yang 7 ni dia tak berkahwin, tak ada kawan. Tak ada lawan. Dia suka duduk-duduk seorang aja. Apakah sifat dia? Kita tengok seperti mana kat skrin ni. Pertama, Safir. Apa dia? Safir. Apa maksud Safir?
Cuba baca ni, berdesis dan keluar dengan kuat atau hujung gigi, ya? Antara hujung gigi dan lidah. Huruf-huruf dia, kalau adik-adik rujuk kat buku ni, muka surat 79, Sazos, sebut. Sazos. Dia bunyi macam berdesir tau, macam, yelah, yang sofir. Ada siulan, macam siulan, berdesir, ha, itu semua masuk sofir. Contoh, S, sebut. S. Cuba Zai pula, adik Fadilah bunyikan Zai. S. Ha, kan ada z, berdesir ataupun bersiul. Berjuk dengan sod, adik Humairah bunyikan sod. Oh. Ha, kan? Ah, ha, itu dinamakan sofir. Ya? Sazos. Ingat sazos, itulah huruf-huruf sofir. Kemudian qalqalah. Apa dia? Qalqalah. Dan seterusnya qalqalah, iaitu kalau tengok kat skrin, suara lebih kuat dan nyaring dari huruf yang mati setelah dihimpit. Oh, kau ambil kau. Ha, maknanya qalqalah ni berdentum suara ataupun melantun. Ha, qalqalah senang je huruf dia. Apa dia? Baju dah kotor. Baju dah kotor. Baju dah kotor, iaitu ba, jim dan kotor. Baju dah kotor. Baju adik bersih ke kotor? Bersih. Bersih, bagus. Tapi kalau ingat baju dah kotor, adik ingat itulah huruf-huruf qalqalah. Kita masuk, ataupun ada juga yang nak bunyikan qutbujat pun ada juga. Baju dah kotor pun boleh, qutbujat pun boleh. Maknanya huruf dia, baju dah kotor. Ada berapa? Lima sahaja. Cuba kita bunyikan pantulan tadi. Contoh, qaf. Aqo. Sebut. Kalau dia sebut aq, dia salah. Dia kena aqo. Ha, tu pantulan tu. To pula. Sama-sama bunyikan. Aqo. Ha, kan? Tak boleh sebut aq. Mati dia kena aqo. Sebut. Auto. Ha, ada toknya tu. Ah, ha, itu kalau kalah. Qutbujat ba. Ab. Ab. Ha, tak boleh sebut ab, ab ataupun disebut macam ni. Av, av. Salah, dia kena ab. Sebut. Ab. Ha. Jim aj. Aj. Dan dal sama bunyi kan? Aj. 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 Ha, jangan sikit, jangan ad. Tak nak dia aj. Aj. Ha, dia nampak melantun tu. Itu dinamakan qalqalah. Apa dia? Qalqalah. Bagus. Seterusnya, lin. Apa dia? Lin. Apa maksud lin? Dia tulis lunak atau mudah, tidak memberatkan lidah. Lembut aja. Maksud lin ni dalam bahasa Arabnya, lin lembut. Au. Lembut. Tapi bukan lembut perempuan tu, lembut huruf lah. Apa dia huruf lin? Cuba tengok dalam buku. Wow dan ya yang sebelumnya berbaris di atas. Wow dan ya tu bertanda mati ataupun sukun, sebelumnya berbaris atas. Kita bunyikan au. Bunyi au. Begitu juga dengan ya. Ai. Ai. Mana ada orang sebut au? Au. Oh, keras kan? Ataupun ai. Tak ada, dia kena au. Ai. Baru tepat dan mantap makhraj dan sifat huruf dia. Itu disebut apa tadi? Lin. Lin. Pandai dia ambil. Dan satu lagi, setelah lin, disebut inhiraf. Apa dia? Inhiraf. Iaitu hujung lidah sedikit dilengkungkan. Huruf dia, laron. Apa dia? Lam, ro dan nun lah biasanya. Tapi yang lebih ketara adalah lam. Lam, ya. Huruf dia kat buku dia tulis lam. Cuba kita sebut tambahkan hamzah. Al. Sebut. Al. Lagi sekali. Al. Maknanya hujung lidah tu dilengkungkan sedikit. Al. Ha, itu disebut inhiraf. Kemudian yang seterusnya, takrir. Apa dia? Takrir. Takrir ini bergetar lidah kita. Satu je huruf dia. Siapa tahu? Ya, amin. Apa dia huruf dia? Ra. Ra. Dia sebut ar. Sebut? Ar. Kalau dia sebut ar tu jadi ar. Tak betul. Dia kena ar. Lidah tu ada getaran dia. Dan berulang-ulang getaran dia. Ar, ar, ar. Tapi jangan terlalu lebih. Ar. Begitu juga takrir ni adalah huruf ra dan disebut mengembalikan ataupun mengulangi getaran lidah. Sekali lagi bunyikan ar. 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 Ya, tapi jangan lebih sangat, jangan ar. Dia sikit je. Ar. Ar. Kan ada bergetaran sikit lidah kita kan. Dan satu lagi disebut selain daripada takrir, tafashi. Apa dia? Tafashi. Adik Nabil, apa dia? Tafashi. Apa dia huruf tafashi? Siapa tahu? Anis tahu tak? Adis. Ha, Fadilah angkat tangan. Apa dia tafashi? Shin. Huruf shin.
Apa dia maksud tafasyi? Menghamburkan udara dari mulut. Maknanya kita sebut syin tu bersembur sikit, berhamburan sikit udara. Bunyikan ash. 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 Ha, nampak? Sh, sh, ash. Kan berhamburan udara. Ash. Ash. Bagus. Ha, itu disebut dalam bahasa Arabnya. Apa dia tadi? Tafasyi. Satu huruf je iaitu syin. Dan akhir sekali, cukuplah 17, iaitu disebut istitalah. Apa dia? Istitalah. Iaitu membunyikan huruf dengan panjang di sepanjang tepi dan keliling lidah. Ha, kalau tak faham, fahamkan jelah satu huruf ni, iaitu huruf bod. Huruf apa? Bod. Kita sebut tu kena sebut al. Sebut al. Dia macam ada timing sikit. Al. Tak boleh ak. Dia tak boleh pendek, dia kena al. Itu sebab kita sebut walabbo. Dia tak boleh sebut waladdo. Salah, dia kena walabbo. Ha, sebab bod sifat dia istitalah. Dia ada timing sikit kat situ. Ha, apa huruf istitalah? Satu je apa dia? Huruf apa? Bod. Bod, pandai. Sebut al. Al. Waladdolin. Semua? Waladdolin. Kalau dia baca macam ni betul tak? Waladdolin. Betul tak? Salah. Betul, dia tak bagi sifat istitalah. Dia kena waladdo. Ada timing sikit kat situ. Cukuplah 17 huruf ataupun 17 sifat huruf. 10 yang berkembar, kan? Dan 7 yang tidak berkembar ataupun tidak berlawanan. Kita akan main lepas ni. Nak main? Nak. Teruja tak? Ya. Seronok? Seronok. Jom kita main sama-sama. Ha, adik-adik, kita berjumpa lagi. Tadi sebelum kita berhenti tadi, ustaz ada janji nak main game. Betul tak? Betul. Tadi di sini, ha, game apa? Ah, ha, trailer. Bola. Ustaz namakan game ini bola. Bola apa ya? Bola bertuah. Bola apa? Pasal apa bola bertuah? Sebab siapa yang akan pegang bola ni terakhir ketika mana muzik tidak berbunyi, dia bertuah dapat soalan daripada ustaz. Dia kena jawab. Ha. Lepas tu kalau muzik berjalan, teruskan je. Campak bola kepada kawan-kawan yang lain. Kalau muzik berhenti, bola tu dekat dia, dia bertuah untuk dapat soalan daripada ustaz. Itu sebab namanya bola bertuah. Sudah sedia semua? Ya. Penonton, tengok kami bermain. Ha. Kita dengarkan dulu muzik. Music. Ha. Ya, ya, lagi laju. Ya. Eh, ustaz nak juga. Ha. Hup. Hup. Ah, Adik Nabil dapat. Okey, Adik Nabil. Senang je soalan ustaz. Soalan ustaz disebabkan bola tu dekat Nabil, bertuah Nabil dapat soalan, iaitu sebutkan huruf Hamas. Bagus. Fahassahu syakhsun sakat. Singkatan daripada huruf fa. Ha. Ha. Lagi. Sa. Fa. Lagi. Ha. Ha bulat. Sin, kaf dan ta. Hams maknanya apa adik-adik? Adik-adik yang lain. Udara? Ha. Udara terlepas. Bagus. Bertuah Nabi dapat soalan tu. Kita teruskan lagi. Music. Ustaz nak, oh, siapa yang terakhir tadi? Anis. Sebab bola tu berhenti muziknya kat Anis. Sebabkan muka Anis ni comel-comel je, ustaz nak tanyalah. Pasal sifat huruf yang tidak berlawanan. Ada berapa tu Anis? 7. Berapa? 7. 7? Hmm, sebutkan 3 daripadanya. Safir. Safir. Kolkola. Kolkola. Lin. Lin. Ih, pandainya. Makan beras apa ni? Betul kali jawapannya? Bagus. Bagi satu tepukan pada dia. Okey. Kita teruskan pemain bola bertuah. Lambung bola. Music. Oh, jatuh ke sini pula. Okey, ambil kat bawah tu. Ah, ni ni. Okey, main terus. Eh, ustaz pula yang dapat. Tak apa, kita on lagi teruskan. Ah, dapat dekat adik Humairah bertuah. Adik Humairah dapat. Senang je soalannya. Sebagai adik Umar yang paling comel. Cik, cik, cik. Okey, iaitu tanya. Ustaz tanya, berapakah huruf hijaiyah semua? 28. 28. Tapi kita ada kira tadi, ada macam 30. Ya, sebenarnya 28 yang paling betul adik-adik. Apakah huruf tambahan yang boleh jadi 30 tu?
Alif. Satu lagi? Alif. Alif tu sendiri tu sebab ada orang sebut 30. Tapi itu semua huruf-huruf kat dalam Quran. Tetapi yang kat dalam tajwid, lam alif dia tak kira sebab berulang. Lam dan alif. Satu lagi huruf alif tadi tu. Dia berulang 2-3 kali. Maknanya cukup 28 huruf hijaiyah. Tepukan untuk Adik Humaira. Bagus. Bertuah. Memang pandai jawab, jawab soalan Ustaz. Bagus. Kita teruskan permainan. Teruskan permainan. Okey, muzik. Siapa tu? Adik ni yang terakhir tadi, Adik Amin. Adik Amin memang macho. Disebabkan macho nak bagi soalan susah sikit. Iaitu, berapakah huruf isti'la' dan sebutkannya? Isti'la' isti'la' 6. Ada 6? Tak apa, sebutkan dulu huruf dia. Apa dia? Husan. Khussa. Daktin quiz. Ya Allah, pandainya. Iaitu kha. Sa. Lagi? Dautin. Da. Ha? Dautin, dot, ghain, ta. Lagi satu? Da. Qaf dan za. Ada 7 semuanya. Sekali lagi sebutkan huruf dia. Khussa. Khussan. Khussan, dautin, kiz. Ada 7. Khussa, dautin, kiz. Sebut semua. Khussan, dautin, kiz. Penonton di rumah. Khussa, dautin, kiz. Itu huruf apa semua tadi namanya? Huruf? Isti'la. Maknanya apa? Maksud isti'la, lidah terangkat, ditebalkan. Bertuah. Amin dapat jawab. Satu tepukan untuk Abang Amin. Yeah. Satu lagi. Kita main lagi. Main lagi. Ustaz rasa tak puas hati ni. Campak pegang bola. Music. Ha. Ha. Hush. Ha. Hush. Ha. Adik Fadilah bertuah dapat soalan daripada Ustaz. Senang je Adik Fadilah. Apakah huruf qalqalah? Ba, jim dan qata. Ataupun kalau nak bunyikan, sambungkan bunyi apa ya? Macam mana? Baju dah kotor. Lagu kita yang kita dengar tadi, baju dah kotor, baju dah kotor. Itu namanya huruf apa? Qalqalah. Pandai juga Adik Fadilah. Satu tepukan lagi untuk Adik Fadilah. Bagus. Okey. Semua dah dapat jawab tadi ya? Ya. Bagus. Macam kita dah rancang pula ya. Memang mainan ni best. Semua dapat jawab bijak dan bertuah. Okey, itulah dia mainan bodoh bertuah. Penonton di rumah, adik-adik di rumah boleh cuba permainan yang Ustaz tunjukkan tadi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena hari ini adik-adik semua sihat? Sihat. Sedia untuk meneruskan bijak tajwid? Sedia. Ya, bagus. Kalau sedia sebut kami bersedia. Kami bersedia. Itu dia. Kali ini kita nak masuk cerita nun sukun dan tanwin. Apa dia? Nun sukun dan tanwin. Apa maksud sukun? Mati. Tanda mati. Buah apa yang mati? Buah sukun. Okey. Sekarang nun sukun dan tanwin ataupun nun yang bertanda sukun ataupun mati tadi ataupun mana-mana tanwin. Tanwin atas ke, tanwin bawah ke, tanwin dua hadapan ke, berjumpa dengan huruf-huruf yang kita akan pelajari. Dia ada 4 pecahan yang besar. Cuba tengok kat skrin. Yang pertama disebut hukum izhar. Bagus. Yang kedua iqlab. Dan ketiga idgham. Dan keempat ikhfa. Di bawah idgham ni pecah pula 2. Ada idgham bila ghunnah dan yang kedua idgham bi ghunnah. Kita nak pelajari satu persatu pada hari ini, dek. Kita tengok sebagai contoh huruf izhar. Izhar ni maksud dia apa? Jelas kan? Jelas, dijelaskan, maknanya tak ada dengung, dizahirkan apa huruf dia. Adik nak mudah faham, nak mudah hafal. Al-hin khu'ahu. Sebut. Al-hin.